kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jalan tuh lihat-lihat, udah lewat dari kanan, masih nabrak lagi. Emang kenapa? Jalan ini milik nenek moyang lo? Bukan, tapi emang kalian kok yang salah, jalan gak lihat-lihat. Makanya punya mataku dipakai, jangan terlalu dengkul. Eh mbak, kamu diam saja, kami gak ada urusannya dengan dia. Eh bro, kalau sama cewek tuh jangan kasar-kasar, bisa enggak? Kalian ini kenapa? Kalian kan generasi muda, kenapa kalian malah masih suka bertengkar? Ini tuh hari Sumpah Pemuda, kalian tuh harus ingat dulu bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ingat, kakek dulu itu pernah menjadi apa saksi saat perumusan Sumpah Pemuda. Indonesia dan Anda semua yang hadir di sini. Atas nama Panitia Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, saya mengucapkan selamat datang. Saya sampaikan ucapan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air dan bangsa kita. Dan sebagai pribadi-pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada perjuangan nasional kita. Anda semua telah meringankan langkah mengunjungi Kongres Pemuda Indonesia yang kedua ini. Sungguh suatu perbuatan yang patut dihargai. Kongres ini adalah suatu tonggak sejarah dalam sejarah pergerakan pemuda kita. Kemerdekaan Indonesia, Ibu Pertiwi tercinta, mengakhiri pidato saya.
Amat saya harapkan supaya Kongres ini menyuarakan generasi Indonesia yang sekarang, yang nantinya terpanggil untuk bekerja, berjuang, dan mati untuk kemerdekaan Nusa dan bangsa kita. Rakyat di seluruh kepulauan Indonesia, bersatulah. Perangilah pengaruh bercerai-berai, dan majulah terus ke arah Indonesia bersatu yang kita cintai. Inilah pidato dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tarmidzi. Saya, Tarmidzi, menyampaikan pendapat mengenai masalah-masalah pendidikan di negeri ini, bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan di samping pendidikan agama dan kepanduan, dan yang juga mutlak ialah keharusan adanya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, agar ruang gerak belajar seorang anak tak hanya terbatas pada lingkungan sekolah yang terkadang membosankan untuk membentuk pribadi dan karakter anak yang jujur, bebas dan berbudaya kebangsaan. Anak juga harus dididik secara demokratis, secara dini. Selain itu, mampu mengerti makna demokrasi dalam kehidupan sejak dini bagi anak merupakan bekal baginya di kemudian hari. Sekian pendapat saya mengenai pendidikan yang tepat bagi anak-anak Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kepada Saudara Sarmidzi yang telah berpidato panjang lebar, dan selanjutnya akan diisi oleh Saudara Sunario tentang nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku-saudaraku seperjuangan, pada saat ini kita sekalian buat perwakilan bangsa Indonesia, seluruh suku, bahkan seluruh unsur pergerakan Indonesia yang tergabung dalam Pemuda Indonesia dan PPRI serta organisasi-organisasi lainnya, berkumpul dan berdiskusi di gedung ini untuk melaksanakan sebuah Kongres Pemuda. Kita di sini sebagai perwakilan dari putra putri bangsa Indonesia akan menggelurakan semangat kebangsaan atau nasionalisme dan bebas persatuan serta bertujuan untuk memperluas dan menyebarkan ide persatuan Indonesia di kalangan perkumpulan pemuda. Kita berharap dengan demikian pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat nasionalis dan meninggalkan sifat-sifat kedaerahannya atau sukuisme. Dan perlu kita ketahui semua, perkembangan nasionalisme Indonesia terjadi secara simultan dan tidak menjangkau partai-partai politik serta organisasi-organisasi daerah. Saudara seperjuangan, penting adanya suatu perhimpunan dan federasi dari berbagai kelompok organisasi yang merupakan salah satu wadah yang diinginkan pada waktu sekarang. Karena hanya melalui kerjasama dan wadah bersama inilah gerakan kebangsaan menjadi lebih kuat. Telah kita sepakati bersama dalam Kongres Pemuda 1
bahwa terbukanya semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda tanah air kita supaya dapat menunjukkan kelahiran persatuan Indonesia di tengah-tengah bangsa di dunia ini, inilah telah menjadikan suatu usaha untuk pencarian jati diri atau asas nasionalisme dan demokrasi khas Indonesia. Asas dari tiap-tiap organisasi dan partai politik di Indonesia lebih baik terdiri dari tiga kekuatan, yaitu 1. Kebangkitan Indonesia, 2. Antitesis kolonial di antara penjajahan dan yang dijajah non-kooperatif. Yang ketiga, mendidik para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya di masyarakat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita harus berjuang untuk menemukan landasan Indonesia merdeka yang akan menjadikan kristalisasi dari seluruh aspirasi dan cita-cita masyarakat Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajah. Cukup sekian pidato singkat dari saya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, marilah kita berjuang terus melanjutkan perjuangan di atas jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara senario yang telah menyampaikan gagasannya tentang nasionalisme, dan selanjutnya akan diisi oleh saudara Ramlan. Saudara Ramlan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain tentang persatuan yang kuat di dalam sesama partai-partai politik dan organisasi-organisasi kepemudaan untuk tercapainya tekad kuat demi persatuan nasional, jangan pula dilupakan bahwasanya gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, di mana sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Sekian usul sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
isi-isi pidato dan pembicaraan dari berbagai pihak. Rapatan lalu mengambil keputusan isi dari Sumpah Pemuda. Dan kami berterima kasih kepada Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera, Jong Islami Tenpon, Karukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan saudara-saudara yang hadir di sini semuanya. Dalam hal ini saya memohon kepada saudara yang hadir di sini untuk berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Merdeka. 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 Seluruh hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya saya persilahkan saudara Wakil Rudolf Supratman untuk mempersembahkan lagu Indonesia Raya untuk yang pertama kalinya. Dan acara terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Kongres Sumpah Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928.
dan Kongres Sumpah Pemuda dua ini resmi saya tutup. Kalian kan sekarang sudah tahu kan arti Sumpah Pemuda. Sekarang kalian sudah berdamai aja. Apa kayak tadi bertengkar terus? Saya ini masih sakit deh. Ya nanti diobatin di rumah. Ya udah pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh. Satu bangsa, satu